Baru aja mulai udah merinding gua, men. Suara Sariosanya tuh, wah. Gua suka dari MB14 itu tangga nada dari melodinya tuh mantap sekali, men. Gua juga belum bisa nih mencontohkan tapi takut mencerat gitu. Oke, lanjut kita nonton. Human, what's up? Kembali lagi bersama gua di Blue Channel. Oke, men, kemarin kan sudah gua sembuhkan video TikTok ya. Kurang lagi men, konten perdana gua men tentang beatbox tentunya. Ya, gua nggak bakal lupa dengan konten utama gua ini yaitu beatbox. Kali ini gua bakal menyuguhkan untuk kalian video beatbox lagi yaitu performa dari MB14 tentunya men. Oke, gimana keseruannya? Ini dia MB14, ini sebuah legenda bersejarah ya, legenda, seorang legendaris di dunia berbeatboxan dalam kategori melodi dan loop station. Oke, langsung saja kita lihat ini dia MB14 from France. Let's go. Oke, diproduksi oleh Swiss Beatbox. Anjir, baru aja mulai udah merinding gua, men. Suara Sariosanya tuh, wah, perfect banget, men. Oh, ini nuansanya ini gelap-gelap sekali, men. Suara tunnya tuh mantap. Suara trompetnya juga men. Suka dari MB14 itu tangga nada dari melodinya tuh mantap sekali nih. Seperti tadi kan ada suara ketukan melodi dari atas bawah itu kan. Tung 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 tung, katanya itu kan. Gua enggak pinter ya, gua masih belajar juga men. Ini gua nonton beatbox ini sambil belajar juga men ya. Dan juga tadi suara VFT-nya tuh atau mungkin suara senar biasa mungkin. Itu keren banget men, renyah sekali men kedengarannya. Gua juga belum bisa men mencontohkan tapi takut mencerat gitu. Oke, lanjut kita nonton. Langsung ngebeat yang hi-hat itu men. Oke, come on yang important. Suara Sariosa mantap men. Sumpah ini kalau di rating itu dari angka 100 sampai dari angka 1 sampai 100 itu udah nembus deh men. 100 itu mungkin bisa jadi 1000 bahkan 100.000 nilainya men. Untuk masalah melodinya ini men, seperti ini, wah keren sekali men, patut kita apresiasi lah ya. Sekarang kita lanjut lagi men. Apa gua bilang men? Tadi kan itu lu denger sendiri enggak? Itu suara melodinya men. Wah keren banget men konsepnya men. Wah ini lanjut kita lihat nih kehebatan dari MB14 men. Oke,
tambah lagi men. Betul. 4 kali berarti ya. Sampai gitu mukanya mau dipertin. Wow. MB40. What? You are my favorite MB40. Wow. Best lah nih, the best. Thanks for MB14 and then thanks for Swiss Beatbox yang telah memproduksikan seorang musisi-musisi yang unik men, yaitu seorang beatboxer men. Ini kalau di luar negeri ini banyak sekali apresiasinya tentang beatbox, DJ, tentang musik lah ya. Kalau di Indonesia langsung dihujat men. Gak bisa menghargai karya orang-orang Indonesia nih, kerjanya julid semua men. Kalau di luar negeri walaupun begitu langsung men ditonton men. Makanya kalian tonton video gue ini untuk bisa menghargai karya orang tentu. Jadi di sana tadi Everton kan dia gue bisa menyimpulkan dia bisa memainkan melodi ya. Melodi dengan konsepnya musikalitas juga men, gak lepas men, itu ciri khasnya interpretingnya. Dia bisa memasukkan komponen-komponen suara yang dari atas, bawah, sampai menengah itu bisa lah. Dari atas, ke bawah, menengah, atas lagi, terus ke bawah lagi, menengah, atas lagi. Ya gitu men, seperti itu men, gue bisa mendengarkan tadi. Gue juga kalau udah menyimak pasti tahu lah ya maksud gue ini. Dan melodi sariosanya itu wah keren tuh men, seperti dibawa ke alam akhirat gitu. Baca. Oke, itu dia persembahan MB14 men, yang gua kagumkan MB14 dari Prancis ya tentunya. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like, komen, dan juga di share ya. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe tentunya, bantu channel gue ini men untuk bisa berkembang, untuk bisa menyuguhkan video-video unik tentang beatbox lagi men. Oke, see you the next time. Nama gue Ridho, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. And salam nami. Goodbye. See you again.